ظلام الكون هيا أعدوا عدة الحق وأودا في ظلام الكون هيا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi alkitab lam yaj'al lahu iwaja. Shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jadi yang saya hormati Ustaz Faisal, Ustaha Rajinah Tarbiyah pada perumahan di Perak, di Petua Pas Kawasan, seluruh pimpinan, sahabat, muslim-muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi kita terus sambung perbicaraan kita berkaitan perkara yang dapat membantu dalam menjalankan amanah pimpinan. Kemudian sama-sama kita faham tak sahabat sekalian, iaitu sebuah gerakan Islam, dia memerlukan tiga perkara khusus penting, iaitu manhaj, itu kepimpinan dan juga pengikut riadah dan juga jundiah. Jadi tuan-tuan sekalian, kita membincangkan tentang faktor-faktor atau perkara-perkara yang boleh membantu dalam menjalankan amanah kepimpinan ini. Jadi tuan-tuan sekalian, dia merupakan pemangkin, pemangkin supaya amanah kepimpinan ini dapat dijalankan dengan jayanya. Jadi kalau perkara-perkara ini diabaikan, macam mana hebat pun tuan-tuan sekalian seorang pemimpin, dia tidak akan makna kata dapat melaksanakan amanah kepimpinan tersebut. Timbul sehari dua ni tuan-tuan sekalian, sebagai contohlah saya pergi Kedah baru ni, ada suara-suara yang menyalahkan Ustaz Adi pasal kalah di Kedah. Saya kata, masa kita menang di Kedah tu siapa presiden PAK? Dia macam Ustaz Adi. Masa kita kalah siapa pemimpin? Ustaz Adi tak? Haa tu. Masa dia, masa kita menang, kita tak puji pula Ustaz Adi. Ini soal pimpinan Ustaz Adi pun tak kata apa. Bila kalah kita timbul, macam tu juga di Terengganu. Masa kita menang Terengganu, siapa pemimpin? Siapa presiden PAN kalau bukan Ustaz Adi? Kita kalah siapa pula pemimpin kita? Jadi soalnya sahabat-sahabat yang diorang tu sekalian, pemimpin itu dia sebenarnya dia kuat apabila didokong oleh, makna kata oleh tentera-tentera, oleh jundi. Kita tak dapat nafi kehebatan kepimpinan Ustaz Patino. Sebab dia punya kerjasama yang hebat antara Ustaz Patino dengan Ustaz Adi. Mana kata Ustaz Adi, Ustaz Patino dibantu oleh Ustaz Adi. Maka Ustaz Patino jadi kuat. Inilah hakikat yang disebut oleh Tanah Ali karamallahu wajhah. Bila ditanya orang kepada dia, kenapa zaman Abu Bakar kita kuat? Kenapa zaman Ali kita lemah? Ali kata, zaman Abu Bakar, orang di belakang Abu Bakar, orang macam Umar, macam Osman, macam aku. Zaman aku, orang kata, ha? Duduk belakang aku, buat kacau. Dia itu sahabat-sahabat sekalian, seorang-seorang sumbang. Tingkaikan makna kata kepimpinan presiden. Hari ini amat tak boleh terima. Saya baru ni tuan-tuan di Kedah, saya tengok satu poster. Poster tu tuan-tuan bertajuk kehebatan. Kehebatan makna kata pemikiran Ustaz Padi berbanding dengan Ustaz Adi Awang. Banding tu yang tak kena. Kalau setakat hebat Ustaz Padi tu, kalau kita kira bila banding dengan Ustaz Adi, ni ada masalah agenda-agenda tu sendiri. Jadi tuan-tuan ikhlas lah. Sebab itu Ustaz Mustafa Masyur, kita tak nampak Ustaz Mustafa Masyur seorang saintis. Dia menjadi amir kepada ikhwan muslimin. Yang terbaru kita tengok macam mana Dr. Murshid. Ha. Juga seorang makna kata yang hebat segi akademiknya. Ha. Menjadi presiden Mesir. Tapi di negeri Arab tuan-tuan sekalian, terutama di negeri Arab, kita sebut makna kita kata mereka ini makna kata hebat di segi akademik, tapi mereka telah menjalani daripada kecil tuan-tuan sekalian ilmu-ilmu agama yang cukup mendalam. Pakai Dr. Musyid, dia hafal Quran. Isteri dia pun hafizah. Anak-anak dia semua hafal Quran. Dan memang makna kata walaupun tak panggil dia ulama, tapi ilmu yang ada pada dia tu lebih hebat daripada ulama kita di Malaysia ni. Nah, di segi ilmunya.
Bagaimana saya baca tuan-tuan satu yang tersiar di ulama Pai Perak sebar tak? Bagaimana doktor apa isteri kepada Dr. Mursi ketika sebelum dia dijatuhkan, ketika krisis makna kata begitu meruncing sekali. Aku masuk dari tak ke bilik presiden, aku masuk ke bilik suamiku, kulihat beliau sedang sujud. Sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidur, dia tidur pun menangis. Macam orang mandi basah. Mengenangkan makna kata masa depan umat Islam. Bagaimana payah dan sukarnya untuk makna kata mengangkat balik martabat Islam ni. Alangan dan rentangan itu. Jadi oleh itu sahabat-sahabat sekalian, dalam suasana kita di Malaysia ni, dalam keadaan kita, kita makna amat memerlukan kepimpinan makna kata di kalangan para ulama ni yang dibangkitkan oleh Dewan Pemuda satu ketika dulu, yang membangkitkan slogan di bawah kepimpinan ulama. Dan kita telah melihat bagaimana pasal di bawah arah yang betul. Sebelumnya ada apa, sebelum di bawah kepimpinan ulama, kita tengok bagaimana PAS dikenali sebagai semata-mata sebagai sebuah parti politik yang lebih berbentuk nasionalis, walaupun dasarnya perlembagaannya mana kata disebut dengan tegas berkaitan dengan Islam. Tapi bila dialih, diambil alih kepimpinan ulama seperti Ustaz Adi, Ustaz Fadil dan sebagainya, kita telah melihat bagaimana perkembangan PAS yang begitu hebat. Jadi itu sahabat-sahabat sekalian, kita telah sebut di atas berapa-berapa perkara-perkara penting berkaitan dengan masalah kepimpinan ini yang disebut oleh Ustaz Mustafa Masyur. Itu yang pertamanya keikhlasan, ikhlas di semua pihak. Nombor satu dulu ni, kita tak perlu ulang, ikhlas ni penting. Kita tak kira di mana kita duduk, asalkan kita punya niat dan makna keikhlasan yang tinggi. Macam tuan-tuan tengok lah, sebagai contoh kadang-kadang kan, macam kita lihat dalam perkembangan awal Islam, siapa di antara orang yang paling banyak menarik orang kepada Islam? Sayyidina Abu Bakar dengan sifat lembutnya begitu-begini. Jadi Allah anugerahkan kelebihan begitu dengan lembutnya, dengan cara pendekatannya, dengan kekayaan yang dia miliki. Dia tak ada orang, dia mainkan peranan begitu. Jadi begitulah kita dalam PAS ni. Kadang-kadang ada di kalangan kita yang tidak dikenali tetapi memiliki sifat keikhlasan yang tinggi. Dia bekerja semata-mata kerana agama Allah SWT. Dia lebih hebat juga daripada pemimpin kalau bekerja untuk makna kata niat yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua disebut hari ini, iaitu di samping keikhlasan, disebut bahawa pemimpin mesti merasakan, dia kata, yang Allah Taala sentiasa melihatnya. Dia panggil muraqabah, bertaqarrub dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila ditanya kepada kamu Muhammad tentang diriku, maknanya kamu bagi tahu kepada mereka fa'in ni khori, aku dekat. Maka sebab itu kita perlu mengambil kesempatan kehadiran Ramadan yang penuh barakah ini untuk kita mempertingkatkan mujahadah kita, ibadat kita kepada Allah Taala, supaya kita sentiasa merasai bertaqarrub dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bermuraqabah dengan Allah. Ini di antara ciri-ciri keikhlasan. Anta abudallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu wa innahu yaraka. Kamu beribadat, kamu berjuang berjihad, kamu merasai yang Allah, yang kamu melihat Allah. Kalau kamu tak melihat Allah, Allah melihat kamu. Jadi maksudkan kata kita melihat Allah digunakan istilah oleh ulama sufi sebagai musyahadah. Musyahadah ni syuhud, pandang hati sentiasa kepada Allah dalam segala segenap hal. Kita kena ujian, ingat Allah yang menguji kita, kita sabar. Kita berjaya, kita menang, ingat Allah, pandang Allah, pertolongan Allah, kita syukur. Pejuang Islam kena jadi macam tu. Kalau tak sampai pangkat tu, fa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Kalau kamu tak melihat Allah, Allah melihat kamu. Dia panggil bermuraqabah. Hingga kita rasa setiap percakapan kita, pertuturan kita, Allah Ta'ala dengar. Kita bercakap, kita kawal. Penglihatan kita, pergerakan kita, kerja buat kita. Hingga menjadilah tuan-tuan seorang pejuang-pejuang Islam ni sentiasa terkawal daripada dosa. Dia tak akan buat benda-benda yang melanggar arahan Allah. Sampai hari ni ikhwan sebut apa? Ini bukan ada baru ni serangan ke atas tentera. Katanya ada tentera yang terkorban dan ada dengan cedera pagi tadi. Ikhwan nafikan, kami tak buat kerja ni. Kami tak buat kerja-kerja bunuh orang, kami tak buat. Kami tak buat kerja ni. Cuma mereka bertegas,
yang kami antirah mursi. Kami dah tak temuk dah. Dah tak lama nak masuk penjara. Sejak tahun 2019-2018, berapa ribu pimpinan ikhwan, anggota ikhwan, ketubit ikhwan yang kena masuk penjara. Kami dah tak lama nak masuk penjara. Kami lagi nak mati lah. Bunuh kami. Presiden Mesir, seorang mursi. Lain tak bukan dia. Kami tak iktiraf. Tuan-tuan boleh lihat bagaimana ulama-ulama Azhar, dia bawa siap kain kapan. Kapan dengan kain ni? Bersedia untuk mati. Keluar berita-berita palsu, kononnya pimpinan ikhwan lari. Ditangkap di sebadan Libya. Tiba-tiba diistiharkan. Menceramah kita seterusnya. Oh, pimpinan ikhwan diri di atas pedang. Mana ada lari? Mereka tak lari. Mereka tunggu. Jadi tuan-tuan sekalian, inilah dia yang dikatakan bermuraqabah dan bermusyahadah. Sentiasa melihat hati mereka dengan Allah. Kami takkan tinggal pengikut-pengikut kami. Kami sanggup mati bersama-sama mereka. Sekarang katanya 4 juta tuan-tuan sekalian. Dataran Rabiul Adul Adawiyah berhampiran dengan Universiti Al-Azhar. Bagaimana tuan-tuan, mereka-mereka yang menyokong apa perjuangan ikhwan bersama-sama bangkit begitu hebat sekali. Mereka takkan merunduk walaupun setapak. Ini makna kata ciri-ciri penting bermusyahadah dan juga bermuraqabah. Mursi sendiri bagi tahu, dia kata, aku yakin Allah memelihara aku, Allah jaga aku. Makna kata Allah jaga dia, Allah pelihara dia, kerana dia yakin dia berada di atas jalan yang sebenar. Kita pun begitu. Sebab itu kita nak, bukan setakat kita nak menang pilihan raya, tetapi yang lebih penting, kita jaga akhlak kita sebagai pejuang-pejuang Islam. Kita bukan nak menang di dunia saja tuan-tuan. Kita nak menang di akhirat. Kita nak menang kemenangan yang hakiki. Kita akan dihizab oleh Allah SWT. Sebab itu kita ada dosa pahala. Walaupun UMNO musuh kita, kita tak kata pelik-pelik. Betul kita kata betul. Salah kita kata salah. Yang dia buat betul, kita kata betul. Yang salah, kita kata salah. Bukan macam berai mali. Bapa nak jilat pokok bahasa. Allah tak patilah. Kita tak nak. Hak-hak. Sebab itu dalam bila sebut orang tentang ikhlas, maka ulama-ulama sufi terutamanya menyatakan yang dikatakan keikhlasan itu bersederhana dalam memuji dan mencela. Kita puji pun tak lebih-lebih, kita cela pun tak lebih-lebih. Patut-patut padat. Jangan kita mencela sampai jatuh fitnah. Ha. Kita tak mau. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, pahala yang kita dapat berbanding dengan dosa yang kita buat banyak sangat rugi. Kita ceramah 2 jam, sejam. Kita cakap betul 15 minit. Kita pembohong 45 minit. Apa dosa? Teruk kita, letih. Ha. Lepas tu kita, pejuang Islam ni ada dosa pahala. Kan? Ada hak batil. Kita jaga di semua tu kan. Ha. Bila kita ada bermuraqabah, kita tahu hati kita pun Allah Ta'ala tahu. Bagaimana sikap kita dengan kepimpinan jamaah. Belot ke? Tak belot ke? Tuan-tuan sekalian, semalam saya baca di Masjid Batu. Perkara yang ke-12. Kebinasaan lidah. Kata Imam Ghazali dalam kitabnya Sayyidus Salikin. Dia sebut tuan-tuan sekalian, kebinasaan yang ke-12 memecah rahsia. Kita bongkar rahsia. Duduklah jemaah, kita cerita rahsia jemaah kepada orang lain. Ini tak betul. Rosak pimpinan. Kadang-kadang kita bersyarat tuan-tuan sekalian, tak sempat kita keluar pada bilik penjarat. Mesej dah sampai. Syabas Ustaz. Ustaz dilantik sebagai timbalan. Apa nama lajrah Nabiah Mas Perak. Baru lebih syarat dah tak ya. Orang luar dah tahu. Siapa bocok masih ada. Ha. Jadi kalau kita tidak ada muraqabah, kita tak takut. Mana orang tahu aku bocok masih. Tapi kalau kita ada muraqabah, Allah tak tahu. Allah tak tahu. Tangan kita jadi saksi. Kita petik handphone kita. Tak mesej, tangan tak tiup. Dia bercakap apa yang kita buat. Jadi oleh itu tuan-tuan sekalian, dengan ada muraqabah, musyahadah, keikhlasan ini, maka kepimpinan akan berjalan dengan penuh jayanya. Bagi juga kita telah menekankan yang ketiga, sentiasa memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam gerak kerja kita. Kalau kita buat kerja betul, kita sendiri yakin dengan doa kita tuan-tuan. Kalau kita tak betul, nak minta doa pun tak terima. Kita apa tahu kita tak betul.